Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa kuasa politik terdahulu melindungi golongan penjenayah dan perasuah selama mentadbir negara. Sehubungan itu, Anwar menegaskan bahwa kerajaan perpaduan di bawah pentadbirannya akan memastikan tiada mana-mana pihak akan terlepas daripada siasatan rasuah serta kutipan cukai. Kamu kaya berbilion cukai tidak mahu bayar. Bawa lari keluar negara, saya akan kutip cukai dari rakyat, tapi saya tidak akan lepaskan tauke-tauke dan maha kaya dari membayar cukai. Sebab itu, kita akan buat siasatan kononnya ada tindakan politik. Bezanya selama ini, kuasa politik melindungi penjenayah besar, kuasa politik melindungi perasuah besar, kuasa politik memperkayakan beberapa kuasa penguasa, gunakan kuasa melindungi mereka dan hentam rakyat. Katanya dalam ucapan Kongres PKR di Stadium Melawati Shah Alam hari ini. Anwar berkata, rakyat kini bukan menilai daripada ungkapan semata-mata, tetapi apa dilihat adalah dari segi pelaksanaan pimpinan berada dalam kerajaan perpaduan ini. Sekarang kita ditampuk pemerintahan, kita bukan dinilai dari ungkapan lakaran, kita akan dinilai dari segi amalan pelaksanaan, bukan Perdana Menteri atau Menteri semata, tapi seluruh parti dalam gagasan kerajaan perpaduan, katanya. Sementara itu, beliau turut menegaskan kerjasama UMNO, GPS dan GRS tidak akan mengganggu gugat proses kehakiman atau undang-undang dalam membasmi rasuah. Menurutnya, selama 4 bulan kerajaan perpaduan mentadbir, tiada sebarang gangguan atau campur tangan dari mana-mana pihak dalam segala siasatan rasuah dan penyelewengan. Kita bersama, tetapi tidak pernah berkompromi tentang idealisme. Ada yang tanya, mengapa kita memilih bersama UMNO dan BN? Saya jawab, 4 bulan lebih dalam kerajaan, tidak sedikit pun kita bertolak ansur soal negara hukum. Anti rasuah kita memilih membela rakyat. Belum ada satu sekalipun kes, sama ada dalam badan kehakiman maupun proses tender, belum pernah sekali di mana ada gangguan dalam kalangan pemimpin dalam kerajaan perpaduan, tambahnya.